Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, rapatnya. Semua berada dalam keadaan sihat-sihat sejahtera hendaknya. Ha, cakap sekali lagi takut audio tadi mula-mula tak rakam. Tapi tak apalah. So, hari ni nak pergi bersaut. Nak pergi bersaut, nak jumpa pergi bengkel Abang Syari. Ha. Bengkel Abang Syari nak serahkan spare part motor RS3 Abang Hassan. So, untuk korang yang nak tahu, komuniti RS3 dekat Sungai ni dah makin besar. Kita dah ada dekat 6-7 biji pengguna RS3 dah. Hasil racun kawan-kawan. Racun YouTube, racun gambar kat grup WhatsApp dan sebagainya. So, Abang Hassan ni antara OG lah yang pakai RS3 kat pesawat ni. Motor dia ada rosak gear fuel pump yang warna oranye yang kecil tu. Nanti tunjuk gambar kat sini. Dia ada dua, dia dah patah. Order. Kemudian dia tukar bearing sekali. Bearing apa lah? Bearing tu kecil lah. Bearing dekat shaft katanya. Bearing dekat tiang yang untuk guduk tu. Piston tu. Kan dia ada menatang yang natural tu lah. Dia ada bearing lah. Payah kalau orang bukan mekanikal cakap pasal motor ni. So, hari ni Sabtu. Cuaca mendung, memang musim hujan sekarang. Aku pun dah lama tak naik motor. Last naik motor itu hari balik Terengganu ada urusan kecemasan. Balik tanpa buat pemeriksaan dekat motor. Maksudnya pakai helmet, pakai kasut, isi minyak, terus jalan. Tanpa apa? So far perjalanan masa tu okey lah. Tapi dah berapa? Dekat 500km lebih. Dah nak malah, dah nak exit tol Terengganu. Rantai boleh jatuh. Alamak, ada roadblock. Tak apa, tadi okey. Assalamualaikum. Salam. Tu dia, kena confidence sahaja. Ya, mana tahu-tahulah. Okey, sambung cerita. Sampai lebih kurang 800 meter nak sampai exit tol Kuala Terengganu tu. Ui, rantai jatuh, babe. Rantai jatuh. Aduh, aku macam 800 meter. Kalau lepas tol pun tak apa. Lepas tol kan. So, aku macam biasa lah. Turun. Oh, rantai jatuh je. Kata tak ada masalah lah. Tapi, ya Allah, beratnya motor ni. Aku nak free. Tak boleh free gear, weh. Rantai jatuh, motor mati dalam keadaan gear 3. Aku tutup enjin motor gear 3. Patut aku free gear lu, cerdik kat aku ni. Memang tak ada daya lah aku nak membetulkan rantai tu. Lutut aku ni pun problem, nak cangkung tak boleh. Jadi aku telefon lah saudara sepupu aku datang. Weh, lewat kah? Dia orang sampai, dia masuk tol Terengganu, tol Gemuruh tu. Dia orang tak paksa ke masuk highway, keluar tol Kuala Terlemu dan patah balik. Ada gambar-gambar lah, ni tunjuk. Nah ni lah, depa tengah dah sampai bertekan. Pasal tu aku dah tak larat, aku dah barai lah. Aku bagi je lah saudara aku bawa motor. Baik tengah tu ada urusan sikit lah. Urusan urusan rasmi, ha gitu. Itu alas naik motor. Jadi rentetan daripada rantai jatuh tu, maka selepas settle aku hal aku dekat Terengganu, maka aku pun carilah bengkel-bengkel yang boleh mengejaskan motor aku. Mula-mula aku tukar minyak hitam. Biasa aku pakai minyak motul, motul 7100 ataupun Shell lah 15W50 yang fully sintetik. Harga boleh tahan lah 50-60 botol kan. Motor ni pakai 2 botol. Apa, tukar minyak hitam. Tapi kali ni aku tukar minyak hitam murah, minyak hitam kuning. Minyak hitam semi Shell botol kuning. Shell ni senang, dia ada botol merah, dia botol kuning.
rantai. Aku ingat rantai ingat nak potong sambung je, tapi aku dah pusing banyak. Nak kata pusing satu Terengganu tipu lah. Aku dah pusing banyak kedai. Tak banyak yang ada rantai saiz motor ni, saiz 520. Lepas tu kalau ada pun, dia cakap motor aku ni rantainya rantai rebat. Rantai rebat ni kalau dah potong boleh, nak sambung tu kena rebat semula. Kalau klik takut patah, jadi tak boleh. Aku pun tukarlah rantai baru, rantai RK. RK O-ring, O-ring yang X-ring dia panggil. Ha, X-ring. X-ring ni O-ring juga, tapi O-ring dia tu X, ada X-ring punya teknologi macam mana lah. Macam-macam lah, terbang 200 lebih rantai. Okay, lepas tu settle, kembali rumah aku tidur apa semua. Subuhnya aku pun geraklah kembali ke rumah Perak. Lepas sampai rumah, parking motor memang tak gerak pergi mana-mana dah. Banyak faktor tak gerak ni, antaranya faktor kerja lah. Faktor kerja. Yang kedua, guys, lutut makin teruah. Lutut dah tak boleh bengkok, tak boleh lurus, dah tangkap pinggang. So gitulah, jumpa doktor pun gitulah. Jadi hari ni kita nak pergi Saud, nak tengok apa yang ada. Hantar barang Abang Hassan, lepak kat bagi Ahmad Syari, tengok mereka buat motor. GoPro ni pun bateri ada 2 je. Aku harap okey je lah. Rekod ke tidak aku cakap tadi ni, rekod. Aku harap okey lah. Kalau GoPro tak buat masalah, mungkin aku akan start buat vlog balik. Kau lah ada kawan-kawan nak sponsor GoPro 7 kan. Tayang baru-baru GoPro 7 je, 7 Black. Cuaca pun sejuk nyaman. So jarak daripada Pekan Sungai ke Felda Gunung Saud lebih kurang 18 km. 18 km sahaja. Ada apa ni? Ladang sawit cantik tu. Ya, aku harap audio tak barai lah. Kalau barai letih kau. Aku stop dulu. Nanti dah sampai besar nanti aku on balik kamera. Okay, bye bye. Okay geng, kita dah sampai simpang Besaud. Rakam ke tidak ni? Okay, rakam. Bateri hampir habis. Okay, selamat datang ke Felda Gunung Besaud. So kita nak pergi kat bengkel Abang Syahari. Aku sampai hari ni aku lemah tau. Besaud ni dekat sini Besaud berapa? Dekat sini Besaud berapa? Besaud ni dia ada Besaud 1 sampai 6. 7. Lepas tu dia ada yang Besaud yang tak ada penempatan. Maksudnya dia hanya ada tanaman dekat situ. Tapi yang pasti Besaud 1, 2, 3 ni ada penempatan. Macam Masyam dia duduk dekat Besaud 3. Tapi nak masuk Besaud 3 tu dia ada pejabat Besaud 2. Dapat lah. Dia benda ni hanya orang Besaud je yang mahir dan fasih. Sekarang ni pun dah pukul berapa ni? 1. Lepas Abang Syahari balik rumah makan dulu ni.
Tak apalah kalau tak ada orang kat bengkel, aku duduklah lepak kat bengkel tu. Aku nak pergi mana weh. Eh, tu bengkel Masyari. Naik atas. Tak ada orang. Nampaknya balik makan ni. So tak apa, aku lepak dulu sini. Nanti Abang Syahid dah datang balik, kita sambung video kita. Okay, bye bye. Ha ni lah motor Abang Hassan nampak ni. Bogel. One eternity later. Kena order spring tu lah. Oh. Dah kat Ipoh tu pun tak ada bagi kita lagi. Ni lah gear dia. Ipoh tu. Ni gear apa bang, panggil gear oil? Kelas kabel. Bukan kelas kabel ni. Ni. Gear pump. Gear pump. Ni owner pasal. Ni lah bearing tu. Bearing untuk. Grand shaft. Grand shaft. Sub sebut tadi. Ni motor Abang Hassan, kita nak kisahkan motor dia ni. Bukan lari lah. Motor dia laju sangat. Tu lah. Bawa sampai enjin hilang lah. Ni rupa dia. Saya tak buka lagi bang. Betul lah. Kebaikan bearing C3. Tengok speed dia. Tengok. Very smooth, very fast. High speed. Dia macam main benda yang pusing-pusing, budak-budak duk main lah. Kena menenangkan perasaan. Wah, ini lah pemain profesional. Ada tu. Kita kena senyum. Senyum dulu. Spring break? Spring apa tu? Hancur lah. Tu lah, laju sangat lah. Komen nombor lebih. Ada sini. Review pembikinan exhaust telah berai. Okay. Go, tengok sini sikit. Oh, ini komen dia. Okay. Ada lagi. Oh, habis. Settle kat bengkel Abang Syahri. Aku pun nak balik. Macam-macam jadi. Minyak tinggal 1 bar. Nantilah. Okay bang. Okey, tadi mulanya apa namanya
hantar barang Abang Hassan je. Barang-barang spare part dia. Lepas tu aku mengadu dekat Abang Syarif, bang, motor saya ni exhaust dia bila buat laju dia bunyi bising tau. Dia bunyi bising dia sampai berdengung telinga kalau RPM tinggi. Ha. Lepas tu dia check lah. Dia check apa yang patut. Dia kata alah ni ha, rebate longgar, besi belaga patah, dia yang patah exhaust semua. Aduh, tu macam ke. So tu lah yang ada welding tadi. Okay, ni aku nak balik. Dah petang. Buka lubang angin helmet jap. Barulah sedap punya motor. Barulah tak bising telinga. Handphone aku ni kalau aku tutup screen dia rakam lagi tak? Kita stop kejap. Nanti apa-apa nanti sambung balik ya. Okey. Pasir, pasir, pasir. Garang polis tu. Tuan-tuan. Oi, ni meju ni. Bila geng, kita habis kat sini je lah ya. Kalau umur panjang, kita jumpa lain kali ya. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Kalau dah tonton sampai sini ni, bawa-bawa lah komen, like video ni kalau korang like. Komen lah, kita sama-sama dalam komen tu. Dan yang terakhir sekali, subscribe lah kawan. Come on, come on, come on. Kasih chance lah saya subscriber naik. Eh, ni banyak tu je. Boleh tak, acik tak? Okay lah, nak balik dah ni. Kita jumpa lain kali ya. Assalamualaikum.